Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Mang Irin, channelnya perkeretaapian Indonesia, baik itu miniatur ataupun yang realnya atau bentuk nyatanya. Baiklah, pada sesi video kali ini ada momen yang sangat berharga yang terjadi pada hari ini, tepatnya 30 Desember 2019, sebagai penutup tahun ada KLB KAIS generasi 4 yang melintas ke Bandung, diiringi bersilang di stasiun Karacondong, diberangkatkan Pasundan dengan posisi double traksi. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe channelnya, bunyikan loncengnya, like and share. Oke, kita masuk ke video pertama, yaitu KLB Kereta Inspeksi Generasi 4 yang melintas di wilayah Kawaluyaan. Kita simak videonya. Baiklah, itulah video kereta api inspeksi generasi 4 yang melintas di wilayah Kawaluyaan Bandung menuju stasiun Kiara Condong. Kita ulas sedikit tentang apa itu kereta inspeksi generasi 4. Oke, kereta inspeksi generasi 4 adalah kereta inspeksi reguler dari tipe MCW 302. Kereta KAIS ini direbuil oleh Balai Jasa Yogyakarta, dan saya dapat kabar bahwa ini ex-KRD yang ada di SDT atau di wilayah Jawa Timur. Dan sebelum direbuil menjadi bentuk KAIS 4, bentuknya juga dulu unik, yaitu terkenalnya itu Ultraman. Jadi transformasinya dulunya Ultraman, sekarang jadi Shinkansen. Bilangnya Shinkansen, itu nun mati menghadapi kap dan nun mati menghadapi sod, itu dua-duanya ikfa. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Di stasiun Kiara Condong ada kereta api Pasundan yang menunggu bersilang, menunggu KAIS masuk. Dan Pasundan ini spesial sekali karena loknya double traksi, diantaranya pada urutan lokomotif yang pertama adalah CC2039801 dengan posisi SH, dan lokomotif berikutnya CC2039802 dengan posisi LH atau long hood. Dan double traksi ini sangat spesial sekali, dan karena sangat jarang sekali, saya bersyukur bisa dapat merekamnya. Ini posisi SALH yang kompak, kodenya juga berurutan, satu di depan, dua di belakang. Mantap pisan lah pokoknya mah. Simak videonya.
Nah, itulah video double traksi Pasundan yang sangat spesial dan wow gitu. Wah, tinggal kereta modelnya nih yang di posisi dikitukeun gitu. Baiklah, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channelnya, bunyikan loncengnya, like and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.